Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya kedatangan TV merek Nagoya ya. Ini TV mana ini Nagoya, merek Nagoya. Saya baru tahu ini. Masalahnya yaitu tuh nyala langsung mati. Nggak tahu kenapa ini ya. Langsung aja kita buka. Ya, ini dia teman-teman. TV dalamnya ini udah bersih banget, kayaknya udah pernah dibongkar juga. TV udah pernah dibongkar atau mungkin ini ganti mesin atau gimana ya? Oh, emang mesinnya kayak gini kali ya. Oh, emang ini mah mesin Cina. TV Cina emang kayak gini ya. Saya baru membongkar TV Nagoya ini. Ya, namanya TV Cina ya kayak gini lah. Oh, ini soketnya udah coplok, mungkin udah sempat dibongkar. Ini juga tadi udah gak ada di tempatnya. Masalahnya yaitu nyala bentar indikator terus mati. Apakah itu? Kita cari tahu dulu. Masalahnya di mana? Ini udah pernah dioprek-oprek. Apa masalahnya? Saya enggak tahu. Karena saya nggak ada tripod, TV-nya videonya saya skip-skip aja ya. Ini saya nyoba nyari masalahnya. Oke, teman-teman, masalah pertama yaitu udah selesai. Sekarang masalahnya lagi yaitu tidak ada siaran ya. Tidak ada siaran. Masalah pertama yaitu hanya ini nih. IC vertikal 78141. Tadinya sih 78045, aku ganti sama, saya ganti sama ini 78141 dan nyala. Setelah itu masalah keduanya, tidak menerima siaran. Ini kita lanjut nanti video nanti aja ya, mungkin nanti dikasih judul apalah gitu. Oke, masalah pertama selesai. Nanti dilanjut lagi video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.